بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pasal ke-14 tentang adab-adab seputar tidur. Pembahasan ini sangat penting sekali untuk kita bahas, karena tidur itu ada mukjizat di dalamnya, ada keajaiban-keajaiban di dalamnya. Bahkan tidur sendiri bisa mencetak manusia itu menjadi orang-orang besar. Kalau orang paham tentang adab tidur, di balik tidur itu banyak manusia-manusia besar dari kalangan para ulama dan yang lainnya itu terlahir dari adab-adab ini. Saya contohkan saja Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair saat dia masih muda, dia membawa kawannya, kemudian ngobrol setelah isya sampai larut malam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah adalah bibinya, maka menegur Urwah ini dan mengatakan, ya Urwah, laisa hakadha ma fa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti ini yang dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah bergadang selarut ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan langsung tidur setelah isya. Maka Urwah pun mengikuti nasihat bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Urwah menjadi ulama besar. Siapa yang tidak kenal Urwah ibn Zubair, ulama yang sangat besar di zaman itu sampai hari ini namanya dikenang karena kebesaran ilmunya. Lalu apa hubung kait dia menjadi ulama dengan tidur cepat? Karena orang yang tidur cepat ba'da isya, maka dia akan bisa bangun tengah malam atau minimalnya sepertiga malam akhir, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, dan dia bisa belajar sehingga menjadi ulama besar. Hari ini terkadang orang meremehkan soal tidur ini. Terkadang orang marah gara-gara ada orang membuang nasi, mungkin kelebihan masak, kemudian tidak habis dan dibuang di tong sampah. Mungkin kita katakan orang itu orang yang mubazir, tetapi tidak terpikir bahwa betapa banyak orang yang memubazirkan hidup mereka dan waktu mereka dengan tidur. Itu mubazir semubazir-mubazirnya. Sebesar-besar mubazir itu ketika orang menghabiskan waktu, membuang sia-sia dengan tidur. Karena orang tidur itu tidak sadar, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 1 hari kan itu. Kecuali kalau tidurnya itu mengikut kepada tidurnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya pembahasan tidur ini penting.
karena saking pentingnya pembahasan tidur ini. Sampai Al-Quran mengatur, Bu, mengatur kapan tidur dan kapan bangun. Tidak mungkin Al-Quran mengatur kapan tidur dan kapan bangun itu kecuali karena perkara itu besar, perkara itu agung. Karena kalau seandainya perkara itu tidak besar, ngapain Al-Quran bicara di situ? Umpamanya ibu suka masak, suka resep masing-masing kan. Ada yang suka sayur asam, ada yang suka soto, gulai, rawon, macam-macam. Kemudian ibu buka Quran cari resep, Bu. Kira-kira ada enggak tuh resep sayur asam di Quran tuh? Atau resep soto, atau resep rawon, atau pecel, enggak akan dapat, Bu. Kenapa Quran tidak menyebutkan resep-resep itu? Karena itu remeh-temeh. Enggak perlu cari Quran itu untuk membuat resep-resep makanan itu. Tetapi ketika Al-Quran bicara soal kapan tidur dan kapan bangun itu, menunjukkan ini bukan perkara remeh-temeh, ini perkara besar, diatur dalam Islam. Karena ada keajaiban dan mukjizat yang akan didapat bagi orang yang paham soal urusan tidur dan bangun ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan seorang muslim berpandangan bahwa tidur itu bagian daripada karunia dan nikmat. Ya, karena orang yang tidak bisa tidur kan tersiksa. Orang kalau tidak bisa tidur itu sangat-sangat tersiksa. Bahkan ada sebagian orang itu tidak bisa tidur kecuali harus menegak obatkan. Ada orang yang seperti itu. Tak bisa tidur saya Ustaz kecuali harus minum obat. Kalau tidak minum obat sehari dua hari dia tidak bisa tidur sama sekali. Nah, ini kan tersiksa luar biasa. Tapi ada orang yang mudah tidur, Bu. Nengok bantal saja belum nempel kepala, Bu, udah nguap-nguap dia. Ada orang yang cepat tidur. Sekali letak saja sudah ngorok kan, Bu, ya. Ada orang yang tidur itu dimukodimahi dulu. Entah baca dulu sampai capek gitu. Padamkan listriknya dan begitu seterusnya. Macam-macam lah orang tidur itu. Tapi yang jelas bahwa tidur itu bagian karunia dan juga nikmat Allah kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtagu min fadli wa la'allakum tashkur. Dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya di siang hari kamu bisa mencari sebagian dari karunia-Nya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntut agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih bisa tidur. Karena orang yang tidak bisa tidur itu tersiksa saya katakan tadi. Dan bersyukur Allah sudah letakkan kapan waktu tidur, kapan waktu kerja. Kapan waktu tidur? Ya malam. Makanya Allah buat malam itu mudah untuk tidur. Allah rubah cuacanya. Kalau malam itu kan agak dingin karena tidak ada matahari, yang ada bulan. Allah rubah cuaca siang menjadi panas matahari supaya orang tidak ngantuk dan bisa bekerja. Jadi Allah sudah letakkan tuh waktu-waktunya. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah jadikan siang sepanjang masa, kapan kita bisa tidur tuh? Dan kalau Allah jadikan sepanjang masa malam, kapan pula kita bekerja? Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah letakkan inilah waktu tidur, ini waktu kerja. Dan itu rahmat karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa ja'alna
naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu digunakan untuk istirahat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih lanjut menjelaskan soal mukjizat tidur ini, kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia yang Allah utus di alam semesta ini, bahkan semulia-mulia manusia dari seluruh manusia, karena dia adalah pemimpin para nabi dan rasul dan pemimpin manusia di akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan kepada kita bagaimana seseorang itu kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Kadang-kadang Bu, seseorang itu kalau bertanya sama orang tidur, biasanya pertanyaannya apa Bu? Kapan kamu bangun? Saya bangun jam 5. Ya pantaslah kamu tak bisa subuh, lewat subuhnya jam 5 atau jam 6 baru kamu bangun. Sebenarnya pertanyaan itu dibalik, jangan seperti itu. Tapi tanya kepada dia, kapan kamu tidur? Sebab kapan tidur itulah menentukan bangun. Kalau tidur ba'da isya, insya Allah gak usah dikasih alarm sekalipun, tengah malam atau sepertiga malam akhir itu dipastikan dia bangun. Karena sudah lama kalau tidur 5-6 jam itu sudah terbangun orang, kecuali dia capek kan gitu ya. Tapi kalau tidurnya jam 1 kemudian mengharap bangun jam 3, nah yakin saya pun gak yakin. Alarm itu yang bunyi kencang itu bukan bunyi alarm itu, disangkanya bunyi suruh tidur, tidur lagi gitu. Itu mungkin salah dengar dia, makanya dia makin ngorok kan. Jadi kalau seandainya orang itu mengikuti gaya Nabi tidurnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur itu selepas isya, maka dipastikan orang itu akan bangun cepat. Tak perlu alarm-alarm. Perhatikan di dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi, bangun. Lihat Quran menjelaskan kapan bangun. Bangun untuk melaksanakan solat malam kecuali sebagian kecil, yaitu separohnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan atau tartil. Dari ayat ini kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidur ada dua gaya. Pertama, tidur nisful lail, separuh malam dia tidur, separuh malamnya dia bangun. Atau 2/3 dia tidur, sepertiganya dia bangun. Itu zahir surah Muzammil tuh. Jadi tidurnya Nabi pada isya langsung, nanti tengah malam dia bangun. Dan aktivitas Nabi biasanya langsung tahajud dan qiraatul Quran. Atau ditambah sedikit menjadi 2/3 Rasul tidur itu, nanti sepertiga malam akhir bangun Bu. Begitulah Nabi mengajarkan kapan tidur dan kapan bangun. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti itu dan Al-Qur'an juga mencatatnya? Karena saya ulang dari awal, tidur itu sebuah keajaiban dan mukjizat. Orang kalau tidur dari awal malam walaupun hanya 5 jam atau 6 jam Bu, maka kita ini akan sehat, hati kita akan baik, dan permasalahan-permasalahan kita akan terurai. Tapi kalau kita tertidur atau sengaja tidur tengah malam,
sampai kemudian lewat tahajud, lewat sampai ke subuh-subuhnya lah lewat. Dia bangun setengah 6 atau jam 6 atau na'udzubillah sampai jam 9 dia bangun. Dipastikan jiwanya rusak. Dipastikan jiwanya buruk. Dan akan banyak masalah yang tidak tahu masalah itu datang dari mana. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, bagaimana orang yang tidur itu akan didatangi syaitan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, ya'qidu syaitan ala qafiyati ahadikum idzana. Kata Rasul, syaitan itu akan datang. Syaitan itu akan datang kepada setiap orang yang tidur, kemudian mengikat tiga ikatan di tengkuknya. Salasa uqadin. Yadribu kulla uqdatin makanaha alaika lailun tawilun. Farkud, kata syaitan. Maka setiap setan itu ngikat satu ikatan, maka setan akan membisikkan itu di telinga kita, malam masih panjang, tidur. Tidur, malam masih panjang, kata setan itu. Kemudian diikat lagi satu ikatan, kemudian setan nyanyi lagi di telinga kita, malam masih panjang, tidur. Sampai tiga kali kita dinyanyiin itu sama setan di telinga kita itu, tidurlah, tidurlah, masih panjang loh malam, padahal sudah jam 6 tuh, Bu. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistaiqadha, kalau dia terbangun di sepertiga malam sebelum subuh tuh, fa dzakarallah, dia pun langsung mengingat Allah. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung berzikir dia. Kemudian ketika dia berzikir, inhallat uqdatun, maka satu ikatan lepas di tengkuknya. Fa in tawaddua inhallat uqdah, kalau dia berwudu dua ikatan hilang pada dia. Fa in shalla inhallat uqdatu kulluha, kalau seandainya dia salat, maka lepaslah tiga ikatan semuanya dari tengkuknya. Apa yang terjadi? Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kata Rasul, sehingga dia pun menjadi ceria hidupnya. Penuh semangat hidupnya. Tidak kalut hidupnya. Tidak stres hidupnya. Tidak banyak masalah hidupnya. Namun jika tidak demikian, maka dia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang jelek, malas, dan akan banyak masalah hidupnya. Lihat, Bu, bagaimana Nabi SAW sudah memberikan konsep kepada kita. Kalau jiwa kita ingin baik, hati kita ingin tenang, muka kita ingin ceria, masalah teruraikan pelan-pelan dan tidak ada problem dalam hidupnya, ikutilah mukjizat tidur ini. Tidur cepat, bangun juga cepat. Karena begini, Bu, kenapa orang-orang yang kemudian bablas fajarnya, sholat subuhnya, jangan lagi cerita tahajudnya, jangan lagi cerita baca Quran sepertiga malamnya, kenapa kemudian hidupnya rungsek tuh, Bu? Ya karena ikatan setan belum terurai di tengkuknya. Ikatannya itu kalau tiap hari seperti itu, tiga ikatan, besoknya lagi tiga ikatan, besoknya lagi, enggak semerawut tuh ikatannya itu. Cemana cara tarik benangnya tuh? Makanya jiwanya buruk. Hidupnya rungsek, banyak masalah gitu. Itulah yang menjadikan konsep tidur Nabi itu menjadi sebuah kesehatan. Baik kesehatan rohani ataupun kesehatan jasmani. Dan itu kita bisa buktikan kualitas tidur awal. Pamannya habis isya ibu tidur, kemudian bangun jam 2 atau jam 3. Dengan kualitas tidur ibu tidur jam 1 atau jam 2. Walaupun bangunnya jam 11 siang, Bu, itu beda kualitasnya. Tidur cepat, bangun cepat, itu rasanya enak ke badan.
Walaupun ibu mamanya habiskan qiyamul lail, baca Quran, nanti pada subuh itu ya ada ngantuk-ngantuk sedikit, tapi ibu tidak akan lemas hidupnya, akan semangat. Tapi kalau tidur jam 1 bangun jam 11, bangun jam 11 siang itu, bangun itu masih lemas dia. Kenapa? Karena tengkunya diikat setan tadi. Makanya konsep tidur dalam Islam itu penting dipelajari. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah inda duhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wala asya wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda duhulihi qala asy-syaitanu adraqtumul mabita wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala adraqtumul mabita wal asya. Jika seseorang masuk rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika makan, maka setan akan berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat tidur malam ini di rumah ini dan tidak ada makan untuk kalian. Tapi jika seseorang masuk dan menyebut dan tidak menyebut nama Allah, maka setan akan berkata, kalian dapat tempat tidur di sini. Dan kalau dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, selamat, kalian dapat penginapan dan dapat makan di tempat ini. Artinya setan itu mengincar rumah-rumah yang di situ tidak dibacakan nama-nama Allah. Saat masuk rumah tidak salam, tidak baca basmalah. Saat makan minum juga main makan, main minum, tidak makan, tidak baca basmalah. Maka setan akan mengincar tuh rumah-rumah yang kayak gitu. Maka setan akan menyeru kawan-kawannya, ini penghuninya tidak ada menyebut nama Allah. Ah, berarti malam ini kita bisa nginap di sini. Malam ini kita bisa sarapan di sini. Lihat. Jadi rumah-rumah itu tiap malam diincar setan. Rumah siapapun. Kalau dia menyebut nama Allah, maka setan tidak akan masuk. Kalau tidak menyebut nama Allah, maka setan akan masuk. Artinya bahwa setan itu gentayangan tengah malam. Mereka cari tempat-tempat penginapan. Dari sini kata para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan tidur di awal itu? Karena ada tiga waktu setan yang kita harus hindari. Tiga waktu setan. Kapan tiga waktu setan itu? Pertama, menjelang maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, idza kana junhul laili, jika malam datang menjelang, artinya ketika matahari mulai terbenam, Bu ya, maksudnya waktu maghrib itu maksudnya. Faina syaitan yang tashiruhi naidin. Ingat, syaitan itu kala itu sedang menyebar di mana-mana. Jadi waktu-waktu maghrib itu setan sedang kemana-mana atau menyebar di mana-mana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tursilu fawashiyakum wasibyanakum. Jangan lepas ternak-ternak hewan kalian dan anak-anak kalian. Jadi jangan sampai kemudian di waktu menjelang maghrib itu, kalau punya ternak tidak cepat dimasukkan ke kandang, kalau punya anak malah dibiarkan main-main di luar gitu ya. Cepat suruh pulang. Masuk nak, langsung tutup jendela pintu baca basmalah.
Kenapa demikian? Karena fa inna syaitan tanba'itsu, karena setan ketika itu bertebaran di mana-mana, bisa ganggu anak kita, bisa ganggu masalahnya. Makanya kalau menjelang maghrib ini waktu setan nih, ibu langsung cari anaknya, anak-anak kecil terutama kan, suruh masuk-masuk, tutup jendela, tutup pintu, baca basmalah. Nanti kalau seandainya sudah lewat ya, maghrib, maka tidak mengapa punya menjelang isya, ya kan? Maka itu waktu yang pertama. Kemudian waktu yang kedua adalah setelah isya. Setelah isya itu waktu setan. Sampai kapan? Sampai sepertiga malam akhir. Itu waktu setan. Setan sedang bermain-main tuh, ba'da isya sampai sepertiga malam. Kenapa sampai sepertiga malam akhir? Karena di sepertiga malam akhir turun malaikat, Bu. Bahkan bukan hanya malaikat yang turun, Allah juga turun. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Allah itu turun di sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Kemudian Allah menawarkan kekuasaannya dan mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah, wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni, siapa yang minta ku beri permintaannya. Allah turun, bukan hanya para malaikat. Kalau seandainya para malaikat turun, bahkan Allah turun, setan pun tidak berani berkeliaran. Melihat malaikat saja setan lari. Ingat dalam perang Badar itu, ketika setan menjelma Suraqah ibn Malik, ketika Jibril datang dengan 5.000 pasukan, Suraqah ibn Malik, jelmaan iblis ini, tiba-tiba kabur dalam peperangan. Kata orang-orang musyrik Quraisy ini, Suraqah mau kemana? Bukankah kau janji akan bawa pasukan menolong kami? Kata Suraqah, oh tidak, saya ingin lari saja. Fa inni ara ma la tarawna, aku lihat apa yang kau tidak lihat. Maksudnya malaikat lagi turun, iblis saja ngacir. Jadi sepertiga malam itu setan mulai reda tuh, tidak kemana-mana lagi, karena mereka ketakutan melihat para malaikat. Tapi ba'da isya sampai sepertiga malam akhir, itu waktu di mana setan bermain-main. Makanya oleh setan itu sengaja orang tidak bisa dibuat tidur. Dibuatnya oleh setan itu disuruh maksiatlah malam-malam itu. Ya, orang-orang yang kurang iman kadang-kadang diarahkan untuk berzina, untuk minum khamer, untuk ke diskotik, nonton bioskop, ataupun perkara-perkara mubah hilang, ngobrol santai tengah malam enggak masuk. Pokoknya enggak jelas apa yang diobrolkan. Atau mungkin didorong disuruh tiap malam cari kuliner, Bu. Apalagi kuliner sekarang malam-malam tuh yang banyak, Bu ya. Ini yang lagi viral, Ustaz. Apa tongkrongan tepi danau katanya. Bisalah kita ke sana gitu. Nanti besok browsing lagi, ini ada lagi. Setiap malam dia dihabisi dengan kuliner, pulang jam 1 tiru jam 2. Bangun pula zuhur. Wah, ini kan masalah, Bu. Ya. Jadi sengaja dipermainkan orang itu. Memang ada yang membolehkan para ulama itu bergadang setelah isya itu, tetapi pada hal-hal yang bermanfaat. Seperti mamanya, saya nukilkan ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Apa kata Imam Nawawi? Wal makruhu minal hadis. Setelah beliau memberikan catatan hadis tentang larangan ngobrol pada isya, apa kata Imam Nawawi? Wal makruhu minal hadithi ba'dal isya'i huwa ma kana fil umuri allati la maslahata fiha amma ma fihi maslahatun wa khairun fala karahata fihi wa dhalika kamudarasatil ilmi wa hikayatis salihin wa muhadathi dhaifi wal urushi litta'nisi wa muhadathatir rajuli ahli wa auladi limulatafatin wal hajati wa muhadatsatil musafirin. Apa kata Imam Nawawi? Para ulama berkata, makruh hukumnya berbincang-bincang setelah isya.
apabila pada perkara-perkara yang tidak ada maslahatnya. Adapun apabila ada maslahatnya, maka baik kalau ada maslahatnya dan maslahatnya itu membawa kebaikan, maka tidak mengapa berbincang setelah Isya. Kemudian Imam Nawawi mencontohkan seperti mempelajari ilmu, menceritakan kisah-kisah orang soleh, berbincang-bincang dengan tamu, atau karena ada acara pernikahan itu kan temporary, kadang sekali-kali saja, gak mungkin ibu nikah terus kan, sekali aja nikah. Atau berbincang-bincang dan ramah tamah dengan istri dan anak-anak, atau dengan suami gitu ya. Atau perbincangan antar musafir. Jadi kalau memang ada maslahatnya, tidak ada masalah. Tapi kebanyakan hari ini yang begadang tengah malam itu tidak ada maslahatnya, Bu. Nonton bola, nobar gitu kan. Ya, kadang-kadang kemudian ibu udah kenyang sebenarnya, masih juga ngajak, "Bang, ayo kita sana nongkrong di warung kopi sana," katanya. Itu ada itu makanan enak di sana. Akhirnya habis gitu saja waktu mubadir. Ya. Kalau seandainya satu butir nasi, Bu, satu butir nasi yang kita buang saja akan ditanya di hadapan Allah tuh. Akan dipertanggungjawabkan tuh makanan-makanan yang kita buang itu. Maka yang lebih besar lagi yang akan dipertanggungjawabkan adalah soal waktu yang kita buang percuma. Itu kan membuang-buang waktu namanya. Baik membuang-buang waktu dengan memperbanyak tidur gitu ya, ataupun memperbanyak waktu sengaja tidak tidur-tidur, padahal waktunya tidur gitu ya. Ini semua akan ditanya. Makanya kenapa Al-Quran itu lebih banyak bersumpah dengan waktu, karena waktu itulah yang berjalan dengan kita dan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser anak Adam kecuali ditanya empat perkara. Semua bicara waktu. Tentang umurnya kemana dia habiskan, masa mudanya kemana dia habiskan, ilmunya sudahkah ia amalkan, hartanya sudahkah ia sedekahkan, dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan. Semua bicara waktu. Umur waktu, masa muda waktu, nyari ilmu waktu, belanjakan harta juga waktu. Semua butuh waktu dan semua akan ditanya. Ya. Makanya kemudian di sini dibolehkan itu hanya dalam perkara-perkara yang ada maslahatnya saja. Seperti namanya thalabul ilmi, mungkin ada kajian pada isya kan, umumnya kajian di Batam pada isya ya, ada masalah karena dalam rangka mencari ilmu. Atau mungkin ibu dongeng sama anak-anak ibu gitu ya. Mungkin dongeng sahabat Nabi, dongengin para ulama salaf ya, sehingga kemudian dipahamkan kepada anak-anak, sehingga yang harusnya tidur jam 9 bablas pula jam 11 karena asik bercerita. Enggak apa-apa karena ceritanya maslahat. Ya, cerita orang-orang soleh. Atau karena ada tamu, ya namanya tamu kan temporary, bukan kan ada. Mungkin jarang-jarang keluarga dari kampung datang ke Batam, gak enak gitu. Kalau kita tidur, kita temani di ngobrol gitu ya. Gak ada masalah. Ya. Atau karena sebuah undangan pernikahan. Atau yang menikah itu sendiri. Karena walimahnya sampai malam, ya gimana lagi. Apalagi ibu bantu pula masak di situ. Ya. Ataupun bersandau gurau, bercanda, beramah tamah dengan keluarga. Itu pun sekali-kali. Ya. Jangan terus setiap malam. Jangan terbuang-buang waktu begitu saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'alif rahimahullahu taala kemudian menyebutkan beberapa adab. Adab tidur itu. Satu, tidak menunda waktu tidurnya. Satu, tidak menunda waktu tidurnya. Sesudah salat Isya kecuali karena keperluan darurat. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mengulangi pelajaran ilmu, murojaah, atau berbincang-bincang dengan tamu atau bercengkrama dengan istri. Dan ini disebutkan kata mu'alif rahimahullah taala, Abu Barzah telah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum salat Isya dan ngobrol sesudahnya. Jadi Rasul tidak suka tidur sebelum Isya, artinya tidur setelah maghrib itu Rasul tidak suka. Kalau ibu habis maghrib jangan tidur, Rasul tak suka. Atau kemudian bergadang tuh tengah malam setelah Isya,
alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidak boleh berbincang-bincang setelah isya itu. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Was-samaru ba'daha qad yu'addi ila an-naumi 'ani subhi aw an waqtihal mukhtar aw an qiyamil laili wa kana Umar ibn al-Khattab yadribun nas ala dhalika wa yaqul asamar asamaran awwal al-laili wa nauman akhirahu." Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika memberikan catatan larangan ngobrol setelah isya, bergadang setelah isya bisa menyebabkan ketiduran. Dan itu bisa kita rasakan kan Bu ya. Kalau seandainya begadang tengah malam kemudian sampai jam 1 Bu, jangan lagi cerita adab-adab tidur. Enggak ada cerita tuh adab-adab tidur itu dilakukan. Karena kalau sudah begadang ngantuk Bu, itu orang langsung lesehan itu. Nengok bantal langsung tidur, enggak ada cerita wudu, enggak ada cerita doa sebelum tidur, enggak ada ini, enggak ada itu, enggak ada tuh. Hilang adab-adab tidurnya. Itu dia akibatkan begadang. Karena menyebabkan ketiduran. Bahkan ketiduran itu nantinya sehingga tidak sampai melaksanakan subuh alias bablas subuhnya. Atau kesiangan ketika sholat subuh, harusnya subuh jam 5, subuh pula lah jam 7 gitu ya. Bahkan terlewat padanya sholat malam. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an memukul orang-orang yang bergadang ngobrol tengah malam itu sambil mengatakan, apakah mereka begadang di awal malam dan tidur di akhir malam? Ya. Sampai Umar radhiyallahu an membuat aturan. Ya. Bahwa tidur cepat itulah tidur Nabi. Masyurul muslimat, itulah alasan kenapa Nabi melarang ngobrol kecuali ada maslahatnya, karena tadi yang dikhawatirkan kewajiban yang harusnya dilaksanakan ditinggalkan, hal-hal yang tidak berpahala pula dilakukan, bahkan yang berdosa pula dilakukan dia, na'udzubillah. Ya. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, berusaha untuk tidak tidur sebelum berwudu. Terlebih dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan aturan dengan sabdanya dari kepada Bara ibn Azib radhiyallahu an, idza ataita mad ja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati. Hei Bara, apabila engkau hendak tidur ke pembaringanmu, maka berwudulah terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk solat. Kenapa Bu? Kenapa kita disuruh berwudu? Sebagian ulama mengatakan begini, orang kalau ingin tahu seseorang itu mati husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu lihat pekerjaan sebelum tidurnya. Kalau pekerjaan sebelum tidurnya dia berwudu, dia berzikir, dia baca Quran, dia ibadah, dia witir dan begitu seterusnya, sedekah, pokoknya ibadah-ibadah, maka kemudian dia tidur, kalau Allah takdirkan tidak bangun lagi alias meninggal, maka dipastikan dia husnul khotimah. Tapi kalau sebelum tidurnya aktivitasnya maksiat kepada Allah Azza wa Jal, dia berzina, dia minum khamr, dia hura-hura, dia membadirkan hartanya, dia main-main dengan tidak ada faedahnya, kemudian tidur tidak berzikir, tidur tidak berwudu, main tidur, main lantak saja bahasa kitanya, kemudian Allah takdirkan dia bangun,
atau tidak bangun lagi alias meninggal, dipastikan suul khotimah budak. Makanya bahaya tidur itu, karena tidur itu kan saudara kematian. Sebagaimana Rasul ditanya, Rasul apa di sorga itu ada tidur? Kata Rasul, ya tidak ada lah, karena tidur itu saudara kematian, sementara di sorga tidak ada kematian. Orang tidur itu tidak tahu apakah besok bangun lagi atau tidak bangun lagi, kan tidak tahu tuh. Makanya kemudian Rasul itu mengarahkan supaya kita berwudu sehingga kondisi kita suci. Dan kalau orang kemudian dia memulai aktivitas sebelum tidurnya berwudu dan aktivitas-aktivitas doa-doa yang diajarkan Rasul, maka saat dia tidur, bu, tidurnya jadi ibadah. Lihat, seorang muslim saja tidurnya pun jadi ibadah. Bahkan kalau dia tidur, di samping kiri malaikat, di samping kanan dan kirinya ada malaikat. Jadi kalau kita berguling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kalau badan kita berguling ke sebelah kiri, maka malaikat di sebelah kiri mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kan enak, bu, tidur saja didoakan malaikat tuh. Tidur loh didoakan malaikat. Maknanya tidurnya seorang mukmin itu ibadah. Ya. Tapi banyak orang-orang tidur itu bukan malaikat di samping kiri kanan, yang ada setan yang ada di samping kiri kanan. Tidurlah, malam masih panjang. Dibuatlah mimpi macam-macam di situ. Nah, ini kan tidak seperti itu seorang mukmin itu. Makanya setelat-telatnya bangun seorang mukmin itu kapan, Bu? Kapan seorang mukmin telat bangun? Di azan pertama. Ya. Jadi setelat-telatnya bangun seorang mukmin itu di azan pertama. Azan itu kan ada dua, azan subuh tuh, Bu. Ada azan pertama kalau di zaman Rasul, yang melantunkan azan pertama itu Bilal. Ya. Kemudian ada azan subuh alias azan kedua, dan yang melantunkan azan kedua itu Abdullah ibnu Ummi Maktub. Karena Rasul itu punya empat muadzin. Satu di Mekah namanya Abi Mahdurah, muadzin Masjidil Haram. Dua di Quba, di Masjid Quba yang pertama kali dibangun Nabi, namanya Sa'ad Al-Qaradi, Maula Ammar Ibn Yasir. Dan yang ketiga dan yang keempat di Masjid Nabawi, pertama Bilal Ibn Rabah, dan itu pemimpin para muadzin. Kemudian wakilnya Abdullah Ibn Ummi Maktum, seorang buta, sahabat yang buta, yang turun surah Abasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mendengar suara azan Bilal berarti azan pertama, kalau mendengar suara azannya Abdullah ibn Ummi Maktum berarti azan subuh. Apa fungsinya azan pertama untuk azan kedua? Fungsinya untuk membangunkan yang tidur siap-siap sholat subuh. Karena jarak dari azan pertama ke kedua itu tidak lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadra khamsina ayat, seperti orang membaca 50 ayat Quran. Anggaplah 20 menit lah kan sebelum subuh, ah itulah bangun. Itu setelah-telatnya bangun tuh. Di azan pertama 20 menit sebelum azan kedua. Harusnya seperti itu aturannya, supaya jangan sampai kemudian telat subuhnya, sebab ke 20 menit sebelum subuh kan adalah aktivitas bisa mandi dulu kalau yang mandi. Ya, bisa menghilangkan ngantuk dulu kalau masih landing pesawat kepalanya kan gitu ya. Ya, bisa dulu istirahat dulu, atau bisa witir dulu, atau bisa membaca Quran walaupun seayat dua ayat dulu, kan ada mukodimahnya tuh. Sehingga ketika masuk subuh itu sudah enggak ngantuk. Ya. Nah, itulah kenapa aturan itu seketat itu dalam Islam. Kapan bangun, kapan tidur gitu ya. Karena memang ada mukjizat besar di situ. Ada keajaiban tidur itu. Itu kalau yang ikut aturan. Dan ibu bisa tanyalah ke dokter mana saja, ke kesehatan mana saja, kualitas tidur orang yang tidur di awal waktu dengan orang yang tidur di akhir waktu. Beda jauh kualitasnya, Bu. Baik dari kesehatan, baik dari segi kesemangatan, jauh. Ya, karena memang di dalam tidur itu kalau mengikuti tidur Nabi ada mukjizat. Kemudian yang ketiga, hendaknya tidur tidak dimulai dengan mirip. Hendaknya tidur dimulai, afwan ya. Hendaknya tidur dimulai dengan miring ke lambung.
ke sebelah kanan. Kenapa? Kenapa mesti tidur ke arah lambung sebelah kanan? Karena biasanya orang yang tidur, dan ibu bisa praktekan lah ya, miring ke sebelah kanan, ke lambung kanan itu biasanya gak nyenyak, bu. Itu kalau mendengar suara-suara terkejut itu bisa biasa bangun. Beda kalau tidur terlentang, ya itu lama bangunnya. Tapi kalau miring ke kanan, ke lambung kanan, itu cepat bangun. Karena begini, bu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur berapa waktu, berapa kali? Tidur Nabi loh, bu, itu berapa kali? Tidur Nabi itu 3 kali, bu. Tidur Nabi itu 3 kali. Kalau kita berapa kali, bu? Kalau kita bukan tidurnya 3 kali, makan yang kita 3 kali itu ya. Rasul itu tidur setelah Isya, kemudian bangun separuh malam, atau ditambah 2/3 tidur, kemudian 1/3 malam dia bangun. Ini waktu pertama Rasul tidur, dan ini tidur terpanjang Nabi. Jadi tidur terpanjang Nabi itu dimulai dari ba'da Isya. Nanti tengah malam dia bangun, atau 2/3 malam dia tidur, 1/3 malamnya dia bangun. Itu pokok tidurnya Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi itu tidur nanti setelah melaksanakan qiyamul lail. Nabi itu kalau melaksanakan qiyamul lail kan panjang, bu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan kotanya berdirinya, indahnya, panjangnya, jangan kotanya ruku sujudnya, ruku dan sujudnya, rukunya sama dengan berdirinya, sujudnya sama dengan rukunya. Panjang Rasul itu. Kadang-kadang mengulang-ulang ayat Al-Qur'an sambil menangis. Ya. Lah nanti kalau sudah dekat-dekat subuh, bu ya, setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat namanya sholat sunnah fajar, itu kan ada waktulah kira-kira 10 menit sebelum subuh ya kan, maka Rasul tidur lagi itu. Jadi sebelum subuh Rasul tidur lagi, tapi bukan tidur betulan, tidak, tidur miring ke sebelah lambung kanan, kemudian telapak tangan dijadikan bantal. Nah, itu tidur waktu tidur kedua tuh menjelang mendekati subuh. Ya, namanya tidur ittija namanya. Ustaz, kalau saya tidur nih 10 menit sebelum subuh, bablas lah tuh tidur saya katanya. Subuh saya bisa hilang lah. Iya, kalau tidurnya model ibu-ibu pakai bantal, pakai kasur, ya bangun jam 7, bu ya. Nah, kalau ingin tidur menjelang subuh itu 10 menit sebelum subuh, itu bukan tidur, itu maksudnya sleep chicken maksudnya, bu. Maksudnya ya tidur ayam supaya meluruskan pinggang karena keletihan habis qiyamul lail, maka dibaringkan ke lambung kanan hanya sekedar untuk merebahkan saja, itu maksudnya. Tapi kalau seandainya pun tertidur, insyaallah kalau seandainya posisi tidurnya seperti itu enggak akan nyenyak, bu. Pasti dengar azan bangun tuh. Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, waktu tidurnya Nabi itu adalah tidur kailulah. Tidur kailulah itu ada yang mengatakan setelah zuhur, ada yang mengatakan sebelum zuhur. Itu khilaf ulama. Ya, tapi intinya tidur siang lah. Walaupun saya sendiri cenderung kepada pendapat sebelum zuhur. Kira-kira 1 jam sebelum zuhur. Tapi kalau setelah zuhur pun ada masalah, intinya kailulah itu tidur siang. Kenapa? Karena kailulah itu dalam rangka menyelisihi setan. Tadi kan saya ulang, waktu setan ada 3 kan, bu. Setelah Isya, sebelum maghrib sampai terbenam matahari. Setelah Isya sampai 1/3 malam. Dan ini yang ketiga, siang. Ya, siang itu tempat setan bermain-main. Karena setan gak tidur siang tuh. Sengaja orang itu dibuat jangan tidur. Karena fungsi kailulah itu, maksudnya tidur siang itu, supaya kita bisa bangun malam. Dan kailulah itu tidak harus lama-lama. Ya bisa 15 menit, bisa 20 menit, bisa setengah jam lah gitu. Itu juga hanya rebahan-rebahan saja. Kalau di kantor ya cukup kita sandarkan di kursi, ataupun mungkin direbahkan di meja. Kalau dia supir, taksi, angkot atau apa, ya tinggal direbahkan saja di kursi mobil gitu. Hanya sekedar untuk
menghilangkan keletihan kerja satu hari supaya urat-urat ini tidak tegang. Dan itu sudah diteliti oleh barat, orang yang membiasakan tidur walaupun sedikit di siang hari itu bisa menyehatkan jantung dan tidak akan terkena penyakit stroke. Tapi walaupun seandainya barat tidak menelitilah soal kenapa Islam itu menganjurkan tidur siang walaupun sedikit, walaupun tidak tidur betulan hanya rebah-rebahan, dan itu kesehatannya luar biasa dan itu bagian mukjizat kan, anggaplah barat tidak meneliti, tetap kita yakini bahwa dalam perbuatan Nabi itu ada maslahat kebaikan dan pasti ada pahala di dalamnya. Bukan hanya pahala, ada kesehatan, ada kebaikan, ada maslahat. Karena tidak mungkin Rasul melakukan sesuatu yang sia-sia kan begitu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata muallif, yang keempat, jangan tidur dengan badan telungkup karena itu tidurnya penduduk neraka atau tidur yang tidak disukai Allah. Jadi ibu telungkup maksudnya tidur di atas perut, itu namanya perutnya direbahkan, ditelungkupkan, enggak boleh. Ya itu tidurnya penduduk neraka seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan innaha dij'atu ahlinnah, tidur yang seperti itu adalah berbaringnya penduduk neraka. Dalam riwayat innaha dij'atun la yuhibbuhallah, itu tidur yang Allah tidak suka di situ. Ya ibu ya, kecuali ibu lagi diurut, ya enggak mungkinlah telentang, kan diurut punggungnya kan Bu ya. Ya, ibu lagi kerokan, ya terpaksa lah ibu telungkup. Tapi habis diurut kerokan, jangan kemudian tidur. Jadi kalau suami lagi diurut sama ibu lagi dikerok, kemudian dia kan telungkup tuh Bu. Tiba-tiba habis diurut kok ngorok, bangunkan. Jangan dibiarkan, bangunkan, bang, jangan tidur kayak gitu. Itu tidurnya posisi penuh neraka tuh. Nah, takut-takut gitu. Ya. Jadi surut telentang ataupun ke lambung sebelah kanan. Taib. Kemudian yang nomor lima, hendaklah mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan. Salah satunya Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, 33 kali. Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun yang dinasihatkan Rasul kepada Ali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 43 kali dan membaca tasbih 33 kali. Jadi semua 100. Tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 34. Jadi 100. Kemudian yang berikutnya juga ini doa yang sangat bagus sekali. Ya, kalau bisa ibu hafalan. Yang ini nih, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Bismikallahumma wadhatu jambi wa bismika arfa'uhu Allahumma in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi salihin min ibadika Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika وَفَوَّدْتُ أَمْرِ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِ إِلَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْ وَبِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي kini adzabaka yauma tab'atsu ibadah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku letakkan sisi kanan tubuhku ini kepadamu. Dan dengan menyebutmu ya Allah, pula aku mengangkatnya. Ya Allah, jika engkau mengambil jiwaku setelah tidur ini, maka ampuni dosaku. Jika engkau melepaskan, maka peliharalah ia sebagaimana pemeliharaanmu kepada hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan jiwaku kepadamu dan aku pasrahkan urusanku kepadamu.
aku sandarkan punggungku kepadamu, aku memohon ampunan, bertobat kepadamu, aku beriman dengan Quran yang kau turunkan, dengan Rasul yang kau utus, maka ampunilah bagiku dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terang, dosa-dosaku yang engkau lebih mengetahui isinya daripada diriku. Engkaulah yang maha mendahulukan dan engkau pula yang maha mengakhirkan. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Ya Rabku, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kenapa saya anjurkan doa ini? Karena dalam riwayat yang lain, Bu, Nabi SAW mengatakan, "Idza asbahta asbahta ala khairin wa idza mitta mitta ala al-fitrah." Kalau setelah ibu baca doa ini, kemudian Allah masih menghidupkan kita di pagi hari, maka kita akan dihidupkan dalam kondisi Allah berkahi dengan kebaikan. Tapi kalau Allah takdirkan kita mati, maka kita akan diwafatkan di atas fitrah, di atas tauhid, husnul khotimah, itu maksudnya. Jadi kenapa kemudian dianjurkan luar biasa? Karena doa ini, ya, menjadikan kita selamat saat tidur dan menjadikan nilai tidur kita ini ibadah. Kemudian jika terbangun di tengah malam, andaklah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahi thumma qala allahumma ighfirli. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, kepunyaannya lah segala kerajaan, segala puji baginya, dia maha kuasa atas segala sesuatu, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar dan tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Kemudian dia mengucapkan, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Intinya bahwa perbanyak zikir. Intinya perbanyak zikir sebelum tidur. Ya, kalaupun tidak hafal yang panjang-panjang, yang paling masyhur sajalah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Minimalnya inilah. Ya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah kematian. Afwan, minimalnya bismikallahumma amutu wa ahya. Ini doa tadi, doa setelah bangun tidur, ya. Jadi minimalnya kalau memang ibu tidak hafal yang panjang-panjang, ya bismikallahumma amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Rab, aku mati dan aku hidup. Kemudian bangun tidur juga membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, dalam bentuk kita masih dihidupkan. Karena betapa banyak orang yang tidur tidak hidup lagi, maka syukuri kita masih dibangkitkan kembali, masih hidup dan tidak mati, dengan menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan, maksudnya menidurkan, dan hanya kepada Allah lah kami akan dikumpulkan. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Adapun secara khusus, ya, adab-adab tidur memang di sini singkatnya mu'alif, ya. Tapi kita coba baca saja secara singkat. Yang pertama, tafakur. Malam ini tempat tafakur, memikirkan kuasa-kuasa Allah, bagaimana Allah munculkan bintang-bintang, bagaimana ada bulan, bagaimana langit digelapkan, dan begitu seterusnya. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali Allah yang melakukannya. Di situ tafakur dengan kekuasaan, supaya kita makin dalam keimanan kita kepada Allah. Kemudian juga kalau malam sebelum tidur, Bu, matikan lampu, tutup pintu, tutup jendela, tutup mungkin kuali-kuali yang masih tersisa ada makan, atau ada makanan di meja, tutup, entah pakai apalah tutupnya, jangan lupa baca basmalah. Karena sesuatu yang kita tutup dan kita baca basmalah, setan tidak mungkin mampu membukanya. Kemudian juga
Tadi saya jelaskan disunahkan berwudu, kemudian mengebut tempat tidur, mengebut tempat tidur dan membaca basmalah. Jadi ibu sebelum tidur, kan sekarang ada pengebut tidur itu pakai apa tuh bu? Pakai sapu lidi ya bu ya? Atau kalau tidak ada sapu lidi pakai sarung atau pakai kain lah, dikebut dan baca basmalah. Ya, itu juga termasuk adab tidur, supaya dikhawatirkan entah ada binatang-binatang kecil, ibu tidur tidak tahu kan, kemudian masuk ke dalam baju, masuk ke telinga, masuk ke hidung dan begitu seterusnya, maka itu fungsinya. Ya. Kemudian juga tadi sudah jelaskan tidur ke lambung kanan. Kemudian juga membaca ayat kursi. Ini penting ayat kursi itu. Karena yang menyarankan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur itu justru setan. Setan menyarankan Abu Hurairah. Hei Abu Hurairah, kalau engkau ingin selamat dari gangguan setan, baca ayat kursi sebelum tidur katanya. Ini yang ngomong ini setan. Kemudian disampaikan kepada Rasul, kepada oleh Abu Hurairah, kata Rasul, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Setan itu dalam bab ini benar, tapi dia itu pendusta, hati-hati gitu. Jadi baca ayat kursi sebelum tidur, ya. Kemudian juga tadi jelaskan berwudu, kemudian juga disunahkan seseorang kalau bermimpi buruk, seandainya ibu tidur mimpi buruk nih bu ya. Satu bu, langsung ta'awud. Kemudian yang kedua, meludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian yang ketiga, posisinya putar. Jangan di tempat itu lagi, nanti nyambung mimpinya. Jadi kok ada episode kedua jadinya. Jadi kalau bisa ganti posisi, entah kepalanya yang tadinya ke utara jadi ke selatan, atau yang tadinya dari timur ke barat, pokoknya gantilah posisi. Atau suaminya, kalau yang punya suami, bang, abang tidur sini, saya di situ. Nah, pokoknya intinya ganti posisi. Ya, kemudian yang ketiga, jangan dipikir mimpi buruk, karena mimpi buruk tidak mungkin terjadi, itu gangguan setan. Ya, supaya jangan ke nanti kepikiran-kepikiran masuk lagi ke mimpi kan itu. Jadi itu 4 perkara, ya, tawud, kemudian meludah ke arah kiri 3 kali, kemudian ganti posisi, kemudian jangan dipikir karena mimpi buruk tidak mungkin terjadi. Itu kalau mimpi ya, kemudian tidur lagi. Kemudian kalau seandainya terbangun juga, sudah ibu sudah lama tidur kan, bangun sepertiga malam, kemudian ibu berdikir, kemudian wudu, kemudian sholat, kemudian ngantuk, ibu tidur lagi, insya Allah bu, tidur yang kedua kali tidak akan diikat setan kepalanya. Jadi setan itu akan mengikat di permulaan tidur saja. Tapi kalau ibu bangun tengah malam, kemudian berwudu, atau baca Quran, atau tahajud, atau sholat 2 rakaat saja, kemudian ngantuk tidur lagi, itu tidak akan diikat lagi. Nah, ya. Nah, kemudian juga apa namanya, secara umum ya, kalau seandainya seseorang kemudian tertidur kemudian harusnya dia memang sudah niatkan bangun subuh, tapi Allah takdirkanlah tahu-tahu subuh lewat, padahal sudah benar dia tidurnya itu awal malam, entah karena lelah letih kesiangan pula lah. Dia tidak bangun jam 5 atau jam 4, bangun pula jam 7, artinya kan subuh sudah lewat tuh bu ya. Maka tetap ketika bangun langsung sholat subuh, karena di situ waktunya, walaupun sudah keluar waktu. Karena Rasul yang mengatakan, barang siapa yang tertidur atau lupa dari sholat, maka sholatlah ketika terbangun atau ketika ingat. Inilah diantara adab-adab seputar tidur. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kepala yang bertanya. Apa itu? Yang diulang-ulang? Berwudu. Kenapa? Pikun.
Oh, itu was-was itu, Bu. Iya. Tidak, itu sekali aja mau tidur. Kalaupun seandainya kentut ya, pemanya kan ibu tidur. Tidur nyenyak itu kan membatalkan. Secara logika, pemanya tidur ini nyenyak itu membatalkan wudu. Yang tidak membatalkan wudu itu tidur yang tak nyenyak. Karena kalau tidur nyenyak kan kita tidak tahu entah kentut entah apa kan itu ya. Tidur itu sunnah saja, sunnah sebelum tidur kita wudu. Ya. Sekarang logika gini, Bu. Ibu berhubungan dengan suami. Otomatis kan hadas besar kan, Bu? Kan ibu wudu saja enggak menghilangkan hadas besar. Wudu itu menghilangkan hadas kecil, wudu itu. Yang menghilangkan hadas besar itu mandi. Ya kan? Tapi karena mungkin ibu nih malas atau dingin atau nanti besok pagi aja mandinya, atau secara kesehatan pun kurang bagus kalau mandi di bawah jam 12 kebanyakan takut kena rematik atau apa gitu kan. Kan gak ada masalah, tapi wudhu ini tetap sunnah hukumnya. Walaupun tidak menghilangkan hadas besar, karena gak mungkin wudhu menghilangkan hadas besar kan. Ya, tapi kan sunnah sebelum tidur wudhu, nah, gitu maksudnya. Untuk apa? Ya sudah lakukan saja, kan ada ibadah itu yang sifatnya ta'abudi. Ya Rasul perintahkan, ya sudah kita lakukan, gak usah banyak tanya. Wudhu saja. Nah, wudhu sudah kemudian tidur. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya memang ada hadis yang mengatakan tentang kamar yang tidak ditempati itu akan ditempati oleh setan kan gitu kan. Ya karena rumah atau pengisi rumahnya itu tidak pernah berzikir kepada Allah. Tadi kan ada hadis yang mengatakan kalau setiap masuk rumah baca salam, baca basmalah, ketika makan dan minum kemudian kita baca basmalah, maka setan tidak akan nginap di rumah kita dan tidak akan ikut makan juga dengan kita. Orang yang rumahnya diinapi setan itu karena jarang berzikir, jarang baca Quran, tidak pernah sholat dalam rumah gitu ya. Dijadikannya rumah seperti kuburan, nah itu setan banyaklah masuk di situ. Ya. Ya, tetapi kalau memang kita merasa was-was, maka enggak masalah lah ibu berganti-ganti tidur, kadang di rumah di kamar anaknya karena jarang tempat, ya sekali-kali tidur di situ. Ya. Kalau ini kemungkinan untuk berganti-ganti tempat di kamar itu rasanya kayak susah gitu. Soalnya saya enggak bisa tidur pindah-pindah tempat gitu. Terus rata-rata dalam apa ini saya sering apa gitu kan. Iya. Yeah. Ya sudah nggak masalah, tapi di waktu-waktu tertentu ibu sholat di kamar itu atau baca Quran di situ atau dzikir di situ kan bisa, Bu. Tidak harus mesti tidur di situ. Iya, ya di kamar itu ibu baca Quran di kamar anaknya, sholat di situ, ya. Jadi nggak ada masalah. Ya yang penting ibu berada dalam rumah, ya kemudian juga dibersihkan karena setan kan suka di tempat-tempat kotor masalahnya kan. Tetap kamar walaupun anak lagi mondo, lagi ini tetap kondisinya harus bersih, wangi gitu ya. Nah, supaya jangan ditempati oleh setan, karena setan suka di tempat-tempat kotor. Jangan dibiarkan. Ya. Jangan kemudian setahun-setahun pula gak pernah dibuka gitu. Tahu-tahu sarang laba-laba semestinya. Ya. Jadi ya memang kita di zaman sekarang kan kehidupan berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu kan memang membangun rumah agak sulit. Ya agak sulit karena ekonomi. Nah, sekarang Allah bentangkan dunia kepada kaum muslimin, bangun rumah besar-besar, kamar pula banyak-banyak gitu kan. Kadang-kadang kamar yang banyak itu gak ditempati. Ya makanya kalau seandainya ibu sudah, anak-anak sudah besar kan gitu ya, kita tinggal berdua dengan suami gitu,
Ya direnov aja lah rumah itu. Kalau udah enggak ada lagi yang tempat tinggal di situ, kayak mungkin taruhlah satu kamar mungkin ada tamu anak gitu ya, yang bisa ditempati kalau ada tamu gitu. Ya saya kira kalau kita banyak beribadah, banyak berzikir dalam rumah, insya Allah tidak ada setan yang masuk di situ. Wallahu a'lam. Iya. Tidur belakangnya suami. Ya mungkin lagi pegal punggungnya gitu ya. Kalau terlentang atau masing-masing, kalau ke lambung itu kan berarti kan istri yang membelakangi suami atau suami yang belakangi istri ya kan itu ya. Kalau semua ke lambung ya kan. Ya kan satu posisi itu bukan, kita tidak tahu juga. Itu kan posisi ketika memang betul-betul sudah ngantuk kan itu. Kalau masih baring-baring di kasur kan masih bisa bercanda ngomong, ya posisinya ya terserah lah kan gitu ya. Tapi kalau udah ngantuk betul, ya nah itulah langsung ibu ambil posisi gitu ya. Nah ini kan sunnah Nabi, memang sunnahnya seperti itu. Sunnah Nabi memang berbaring ke lambung kanan. Tapi bukan berarti kalau tidak tidur menghadap ke lambung kanan kemudian haram, tidak. Ini kan sunnah, nah, sunnah Nabi. Tidak berdosa bu, tapi ya sekali-kali lah seperti itu gitu ya. Atau kalau menjadi kebiasaan malah itu lebih bagus. Ya kadang kalau orang tidak terbiasa memang agak sulit, kecuali kalau pegel punggungnya aja baru dia guling ke kanan. Nanti pegel gulung ke kiri kan itu ya. Nah orang tidur itu sebenarnya tidak ada aturan, cuman sunnah Nabi seperti itu. Ya ke lambung kanan bagi orang-orang yang ingin bangun malam. Karena itu paling mudah bangunnya seperti itu. Kalau ingin bangun cepat ya seperti itu posisi tidurnya ke lambung kanan. Kalau ingin nyenyak ya telentang aja bu. Itu dipastikan nyenyak tuh kan itu ya. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang juga Allah mudahkan dengan adanya alarm. Ya dulu kan sulit alarm itu. Kalau sekarang kan alhamdulillah setiap handphone ada alarmnya, ada volumenya, bisa dikeraskan sampai tetangga dengar gitu ya. Jadi bisalah. Pakai alarm kalau memang posisi tidur itu kan sunnah, sekali lagi sunnah. Cuman masalahnya kan begini, dulu para sahabat mereka menjalankan sunnah itu karena itu sunnah. Tapi kita di zaman sekarang meninggalkan sunnah itu karena itu sunnah, gitu ya bu ya. Itulah bedanya. Sahabat menjalankan sunnah alasannya karena sunnah. Kita pula meninggalkan sunnah alasannya karena sunnah juga. Ah itu kan sunnah saja katanya, akhirnya tidak dilakukan bu ya. Ah itu. Ya kalau ini kan konsep Nabi itu, kalau buat konsep pasti tidak ada celak di situ, pasti ada kebaikan. Ini cuman kita saja yang kadang-kadang tidak mau mengikuti cara Nabi. Ya soal tadi saling membelakangi ya memang harus seperti itu ya, gimana caranya? Ya, otomatis kalau suaminya yang sebelah kiri ya nanti dia punggungnya membelakangi istrinya atau sebaliknya kan itu. Ya sekali lagi ini kan posisi saat-saat sudah mulai ngantuk sekali aja kita pakai seperti itu. Nanti dan ya ibu minta maaf, maaf bang, ini kan sunnah, terpaksa saya punggungi. Saya nggak marah lagi gitu kan. Jadi ya ngomong baik-baik sama suaminya. Tapi insya Allah kalau suaminya paham itu sunnah nggak akan dia masalah, kecuali memang sebelumnya dimukodimahi dengan pertengkaran, itu lain lagi. Memang sengaja ibu itu punggungi suami kan. Karena memang diawali dengan pertengkaran. Lalu kalau nggak ada apa-apa, ya insya Allah nggak ada masalah ya. Lagi suaminya kenal sunnah juga. Wallahu a'lam.